Teman-teman, balik lagi di channel Irfan. Lesson, saya mau bahas akun Facebook unik. Oke, langsung aja. Di sini saya mau bikin akun Facebook unik pon wajah ya teman-teman. Lihat di sini namanya masih Irfan. Ini akun Facebook saya ya teman-teman. Akan saya ganti nama jadi akun unik wajah. Nanti fontnya kalian ambil aja di deskripsi video ya teman-teman. Ini dia profilnya sebelum diubah nama menjadi nick wajah, namanya masih seperti ini. Oke, kita langsung aja ke kembali, lalu kita VPN tanpa banding nama. Ini 100% font valid. Saya punya 18 font. Sorry ada iklan. Punya 18 font ya teman-teman. Kita ambil dulu fontnya. Nah ini fontnya teman-teman. Bisa kalian lihat. Ini nggak bisa dipakai semuanya, jadi ini rangkaian saya. Boleh kalian ambil satu aja, contohnya seperti ini. Kita ambil satu. Boleh kalian ambil, nanti fontnya ada di deskripsi video ya. Lihat di deskripsi video. Kita ambil satu aja. Ini cuma buat contoh. Kita salin, terus masukin di nama depan. Masukin di nama depan dan nama belakang kita kosongin, terus kita klik tinjau perubahan. Sorry, pacar saya inbox mulu. Oke, langsung aja kita simpan kata sandinya. Perubahan. Nah, namanya udah jadi seperti ini, teman-teman. Bisa kalian lihat namanya ya seperti ini. Coba kita lihat lagi profilnya. Nah, kita scroll ke bawah untuk melihat hasilnya. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, ya, teman-teman. Bisa kalian lihat di sini. Nama Facebooknya udah menjadi wajah. Dan jika ingin dua wajah sekaligus, langsung kita kembali lagi ke pengaturan informasi pribadi, lalu kita edit lagi namanya teman-teman. Kita edit lagi namanya. Ini khusus kalian yang pengen nicknya double ya, nanti font wajahnya ada double. Kalau cuma pengen satu aja nggak usah. Lalu kalau udah seperti ini, kita klik ganti urutan nama. Nah, jadi namanya akan double seperti ini. Seperti ini, tinggal masukin lagi kata sandinya. Kita klik simpan perubahan lagi. Kan tadi cuma ada satu ya teman-teman, sekarang udah jadi double. Nah, namanya udah jadi double seperti ini. Oke, nama sebelumnya tadi Irfan ya teman-teman. Lalu kita ganti menjadi satu wajah. Lalu kita ganti lagi urutan namanya jadi dua wajah. Kita lihat lagi profilnya, tampilannya. Oke,
Oke, ini masih tampilan yang tadi, masih satu wajah. Kita scroll lagi ke bawah, maka akan menjadi dua wajah seperti ini. Kita lihat, nah namanya seperti ini. Oke, dan untuk font wajah saya simpan di deskripsi video. Jika kalian suka videonya, silahkan di like, di komen, dan di subscribe channel saya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kalian yang belum tahu. Saya Bang Irfan, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.